Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Arini. Oke guys, jadi malam ini aku tuh mau belanja buat nanti syukuran rumah bareng suami, dan ini tuh malam hari. Tapi gak tahu mau belanja apa aja karena suami tadi udah nyatet semuanya, jadi tinggal sekarang tuh dibelanjain. So pokoknya buat kalian semua, yuk ikutin aja ya kegiatan malam kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Ini aku udah siap banget, mau langsung aja berangkat ke tempat tujuan dan nanti kita seperti biasa aja ketemu di sana ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ini udah nyampe tujuan. Ini langsung aja masuk. Siap. Pokoknya ini banyak yang mau dibawa belanja, dibeli. Ya. Guys, karena kita udah nyampe di warung, jadi langsung aja kita pilih-pilih dulu. Ini kayaknya mau beli dulu teh gelas. Mau belinya berapa dus, nanti kita kira-kira dulu. Dan selanjutnya kita lihat-lihat lagi yang lainnya yuk. Selanjutnya kita milih-milih. Ada mie sedap. Tadi Neng udah ada tenggo. Udah, Neng udah lihat. Di sini juga, ini Neng. Masih tenggo. Banyak. Oh, yang ini ya. Ada Malkis, ada tenggo. Tapi kayaknya kita mau milih tenggo aja ya. Tenggo. Isi berapa, Bi? 60. Berarti kurang lebih kita belinya berapa dus ya? Guys. Oke. Okay. Malam ini kita benar-benar bakalan belanja banyak. Karena insya Allah nanti malam mau langsung aja dibungkusin sama mama. Ada UU juga. Karena insya Allah malam besok kita mau syukuran rumah. Kalian, Bi, yang kecap. Oh, kecapnya di paling mana? Aduh, ini mohon maaf. Banyak ini ya. Masya Allah, nih suami udah dapat banyak. Aduh, awas jatuh. Ini Neng juga bawa nih sebagian, guys. Kita mau milih-milih lagi yang lainnya karena masih banyak banget yang harus kita beli. Nah, selanjutnya kita mau beli dulu kopi ABC sama kopi hitam. Ini udah ada. Nah, tinggal kopi hitam. Aa sama keresek, A. Keresek. Berapa di mana? Kopi hitam. Kereseknya. Kereseknya pada ini kumanya kedah kau. Kita lihat dulu suami ya. Di sini nih suami guys. Suami milih kecap. Kecap manis, kecap ABC. Suami habis dari dalam ini bawa apa aja ini? Kecap. Kecap? Hmm. Kita udah kumpulin tapi masih banyak banget yang harus dibeli. Belum beres guys. Itu kopinya. Kita kumpulin dulu di sini. Nanti di bon. Terus kalau udah beres belanja, kita mau pulang langsung mau dibungkus. 50, lanjut lagi milih-milih dulu kresek ya. Ini pilihannya banyak. 180, ada yang hijau, 80. Ada yang merah. Alhamdulillah kita belanjanya udah beres, jadi sekarang ini tinggal dihitung. Ya. Ya. Pak panggil, Pak. Hah? Hitung panggol. Dulu. Mana? Itu kresek. Ayah Uwa. Wah. Makan pisang itu. Makan pisang. Atuh yo, kena naon ieu. Uang isi dan canda pada ngawungi pada ngawungi di situ. Suami lagi bayar dan ini belanjaan semuanya dimasukin dulu ke karung karena kebetulan ada Uwa jadinya mau dibawa sama Uwa ya, Wak, sebagian. Nah, biar nanti bawanya agak susah, jadi langsung aja dimasukin ke karung. Suami belum beres bayar guys. Alhamdulillah, benar-benar kebetulan banget, soalnya kalau dibawa berdua itu bakalan susah. Oke guys, kita nanti ketemu di rumah lagi ya guys, karena sekarang alhamdulillah udah beres. Alhamdulillah kita udah di rumah. Ini udah mengeriung nih, mau bungkusin ini semua. Ini tuh di pinggir rumah guys, ada UU di sini, ada suami, tapi maaf kalau gelap ya. Sekarang alhamdulillah udah mulai lagi pada dibungkus dulu. Ini yang udah disimpan di dekat suami tuh guys. Dan maaf kalau gelap soalnya malam.
Di sini ada bapak dan juga mama lagi mau masak ikannya, mah. Ikan bumbu kuning mantul. Dikumbah di mana? Ke dalam aja, ke WC dalam. Dicuci guys, mama ke dalam dulu, mama dulu di sini. Mama Ai. Masya Allah, alhamdulillah ini bungkusin snack-snack yang kayak gitunya udah beres, karena tadi kan udah kalian lihat banyakan banget. Nah, ini udah dapat banyak, terus masih ada di luar sebagian lagi. Guys, karena orang-orang masih lagi pada bungkusin dulu itu dan juga mama lagi goreng ikan. Nah, ini aku sambil lagi masak nasi di Magicom yang baru. Alhamdulillah, ini pertama banget masak nasi di sini dan kayaknya ini tuh udah mateng. Sekarang kita mau pada makan dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi aku kasih bumbu, ada bawang merah, ada tomat dan juga dikasih garam sedikit. Yuk, kita makan, guys. Nasinya langsung dimasukin, bukan dimasukin, ini mah disimpan di atas daun pisang yang udah diambil. Nah, ini kayaknya bakalan enak banget. Nasinya juga putih karena tadi berasnya bagus. Bukan berasnya yang bagus, tapi Magicomnya yang bagus. Karena baru ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan semuanya berkah. Alhamdulillah semuanya udah ngeriung nih. Sebelum lanjut lagi aktivitas, ini kita langsung pada makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu ya guys, nanti dilanjut ke kegiatan yang lainnya, karena masih banyak banget kegiatan yang harus kita kerjakan. Guys, kita vlognya dilanjut di pagi hari ya, mah. Ya. Karena semalam kita tuh benar-benar sibuk banget, jadinya gak sempet video. Nah, ini kita lihat dulu mama yang lagi cuci kacang tanah buat nanti mau direbus. Ini kacang tanahnya pada bagus-bagus banget kan? Kayaknya ya. Udah bersih ini ya, mah. Udah, tinggal rebus lah. Terus ini tuh besar-besar, masya Allah. Tadi mama beli katanya ini 5 kilo. Oke, nanti kita langsung aja mau rebus sekarang, mah. Ditiriskan dulu biar kering. Kering, oke. Kacang tanahnya langsung aja direbus dan ini tuh udah agak lama, jadi tinggal nungguin matang aja. Wow. Ini kayaknya sebentar lagi bakalan matang, soalnya udah lumayan lama dan si kacang tanahnya itu panjang-panjang, pada bagus, alhamdulillah. Sekarang kita rebusnya di tungku aja biar enak rasanya, beda gitu. Ini tadi udah dikasih garam biar nanti ada rasanya, guys. Oke, tutup lagi, kita tungguin sampai benar-benar matang. Sekarang kacang tanahnya udah diangkat dan ini udah ditiriskan, udah bisa dimakan sekarang, guys. Nah, tuh ini dalamnya kayak gini, enak sambil ngeteh. Dan sekarang aku mau lihat dulu Uu yang lagi mau masak mie katanya. Nah, mie-nya udah disiapin, itu udah direbus dulu. Terus di sini ada kentang sama bihun kalau di kita namanya tuh. Nah, kalau ini mah kelapa buat nanti bikin tumpeng, guys. Yuk kita lihat dulu bumbu buat bikin mie-nya karena udah disimpan di wajan besar. Tuh, ternyata ini udah langsung aja dimasukin sama bibi wortel ya, Bi. Bukan wortel, kol. Kol sama wortel. Sama wortel. Tadi pertama wortel, yang kedua kol. Oke. Okay. Ini kayaknya bakalan enak banget dilihat dari warnanya, merah cantik. Alhamdulillah kolnya udah mateng. Nah, sekarang langsung aja dimasukin dulu mie. Dan juga pakai seledri sama bawang daun biar wangi, guys. Terus nanti tinggal campur deh buat makan-makanan. Tata diduakan tadi ayam pejogini ditutup lagi itu. Syukuran. Alhamdulillah sekarang mie-nya udah mateng, udah tercampur. Nah, dan aku tuh mau lihat dulu Uu ya, guys, karena ini bibi yang lagi masak nih, mah. Uu di dalam rumah. Ini dia, ada Uu sama mama. Halo. Halo. Uu lagi motongin dulu. Ini tuh kalau di kita mah awu. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa ya, Uu? Gak tahu. Nah, ini tuh Uu potong-potong kecil kayak gini. Terus nanti mau langsung aja dibungkus bareng sama ada agar, ada nasi ketan. Yuk nanti kita lihat aja ya, guys. Ini Uu beresin dulu, motongin ini semua. Jadi nanti awuknya dibungkusin sama ini tuh, ada nasi ketan, ada kacang tanah yang udah tadi kita rebus, ada agar-agar dan juga menut. Nah,
Ini menu tadi Mama sama U yang bikin, dibantuin sama Bibi. Kalau ini mah Ua ada Bibi, pokoknya banyakan. Kita gotong royong. Di sini udah disiapin, ada plastik putih-putih, gak tahu kresek atau plastik ya. Ini disebutnya. Ini ada hekter atau drekan kalau di kita mah. Nanti pakai ini biar gak keluar atau gak bijil, guys. Makanannya langsung aja dibungkusin sama Mama, Bibi, ada si Ujang, di sini tuh ada Teteh. Nah, dimasukin ke kresek yang tadi ya, Mah, yang warna putih. Dan kayaknya kita sekarang mau lanjut dulu buat beresin ini semua karena benar-benar masih banyak banget pekerjaan yang harus kita kerjakan. So, mungkin segitu aja ya video dari kita kali ini. Terima kasih pokoknya buat kalian semua yang udah selalu ngikutin kegiatan kita, yang udah selalu support, pokoknya terima kasih banyak. Jangan lupa apa, Mah? Like, comment, and subscribe. Biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih.